Ini bisa kayaknya dia sih aja. Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama saya Hanafi di YouTube channelnya Gudang Head Unit. Kali ini saya udah berada di daerah Danau Sunter nih teman-teman. Nah, niatnya kita mau pasang head unit di mobil X-Trail T31 itu di daerah Kemayoran, di daerah Rusun Boeing Kemayoran. Nah, nanti rencana customer tersebut mau pasang model Tesla yang ada tombol-tombol fisik di sampingnya. Nanti kita lihat ya, kira-kira oke nggak nih dipasang. Kalau customernya sih kita udah suggest beberapa model, tapi dia pengennya yang itu. Oke, teman-teman, buat yang mau pesen head unit atau mau tahu nih kita punya barang apa aja, bisa cek channel YouTube kita di Gudang Head Unit. Kalau mau tahu barangnya lebih detail lagi, bisa masuk ke e-commerce kita, ada di Tokopedia. Tokonya namanya Navtec, ada di Shopee juga. Namanya Navtec juga. Jadi di situ teman-teman bisa pilih tuh berbagai macam head unit yang modelnya aneh-aneh deh, nggak seperti head unit biasa gitu. Bisa follow Instagram kita juga di Navtec Car Audio ya teman-teman. Ada di TikTok juga kita, search aja Navtec Car Audio. Untuk pemesanan bisa via WhatsApp juga di nomor telepon yang tercantum di bawah ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah nyampe di lokasi instalasi untuk pemasangan head unit Nissan X-Trail. Ini Nissan X-Trail 2008, speknya yang 2000cc. Nah, ini kita berada di daerah Kemayoran. Yuk, lanjut yuk, kita lihat ke dalam yuk. Bawaannya seperti apa? Nah, ini nih, bawaannya dia masih seperti ini ya. Dia masih pakai head unit biasa nih, head unit Pioneer, tapi dia belum Android. Nah, nanti ini rencananya kita akan ganti yang model vertical screen dan ada tombol-tombol fisiknya. Nah, ini head unitnya nih, kita lihat dulu ya nih. Livina paling yang biasa, Livina ini ya? Ada yang model biasa 10 inch. Nah, kalau ini yang model Tesla ya, yang ada tombol fisiknya ini 9,7 inch. Nah, ini untuk framenya ini pakai frame head unit X-Trail yang 10 inch. Jadi karena panel ininya dia panel buat 10 inch. Nah, nanti yang bagian sininya itu dia presisi di frame, cakep. Yeah. Power ya bang? Power ya. Jadi mobilnya bawaannya udah ada powernya nih, tinggal dicolok aja. Bener. Nah, oke teman-teman, nih udah selesai dipasang nih ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini nih. Nah, ini layarnya bening banget ini nih teman-teman. Nah, ini ada tombol-tombol fisiknya nih di sini nih. Nah, tombol fisiknya bisa ada menu Bluetooth, phone, back, navigasi. Nah, ini buat volume atau buat screen off.
Nah ini ada buat maju mundurnya, nextnya apa namanya musik gitu. Nah ini band untuk radio, ada beberapa mode. Nah seperti kita lanjut ke menu-menunya ada apa aja. Ini ada AV-in, biasa buat tampilin video, video in ya. Nah ini ada Bluetooth. Bluetooth tuh bisa buat Bluetooth phone, Bluetooth musik. Jadi konekinnya dari sini dulu. Nah lanjut lagi, di sini ada ya kalkulator, ada kalender. Nah ini untuk car setting, semua settingannya ada di sini. Ini masuk ke factory setting. Nah ini sistem infonya nih. Nah ini spesifikasinya kita pakai yang RAM 2, internalnya 32. Dia itu prosesornya 4 core 1,5 GHz. Nah, cuma kita ada beberapa spek nih. Ada juga yang RAM-nya 4, yang internalnya 64, ada juga. Nah, ini untuk yang sekarang ini kita pasang yang speknya 232. Nah. Ini factory setting, ada car setting. Nah, ini Android setting. Android setting tuh isinya bisa buat settingan internet, ada aplikasi, ada display, ada sound. Nah ini storage, penyimpanan, itu biasa, account dan lain-lain. Nah kita lanjut ke aplikasinya lagi, ada Google Chrome, biasa buat browsing, ini buat download, jadi file-file download bisa ke sini. Ini ada file manager, buat nyimpen-nyimpen data di sini bisa. Nah, di sini ada lokal musik. Lokal musik tuh musik yang udah terdapat di bawaannya sini. Nah, di sini ada Google Maps. Udah tinggal konekin hotspot aja, dia udah langsung masuk ke Google Maps. Nah, tuh. Ini kok hotspotnya udah kita konekin. Nah, di sini ada PhoneLink. PhoneLink ini buat mirroring Android sama mirroring iPhone. Ini buat mirroring. Jadi bisa mirroring Android dan mirroring iPhone. Nah, sini ada Play Store seperti biasa. Nah, sini untuk radionya. Gigi mundur, jangan lupa. Radionya seperti ini. Nah, ini kita lihat lagi. Ada ini sound effect, ini buat equalizer, settingan-settingan suaranya ada di sini. Nah, di sini ada lagi ini sound recorder. Nah, ini ada lagi video. Nah, videonya seperti ini. Iya. Udah. Coba tes mundur. Oke. Ini kita kecilin dulu ya. Loh, kita nah oke okay nih. Nah, ini buat kamera mundurnya ya. Parking ya. Nah. Apalagi mau yang mau dilihat YouTube. Kita YouTube. Tes YouTube-nya. Nah. Ini kita lihat YouTube-nya ya. Oke. Pakai yang higher. Bang Deddy artisnya ini. Ini kan. Nah, ini YouTube ya. Udah Google Maps udah bisa. Oke, overall sih ya so-so lah ya. Kalau lu mau cari yang lebih bagus ya lu mesti main dengan harga yang lebih bagus gitu aja. Tapi buat gue yang penting gue bisa navigasi kok gitu loh. Navigasi berarti dia ikutnya pakai inian ya? Dia masuknya ke Google Maps aja. Google Maps aja ya? Ini kan navigasi melalui GPS ya? Iya, offline. Nah, offline ya? Maka kalau offline itu kan dia harus update Maps-nya dulu. Betul. Kan? Dan agak lama, nggak apa-apa, lama. Agak lama. Dan nggak ada traffic, iya, macet betul. Atau enggak. Terus
browsernya. Oh ya udah, oke. Okay. Ya ini sama Android juga ya? Iya, jadi tinggal login login aja, login di Google-nya. Baru deh tuh biar enak. Itu Maps-nya. Car setting, factory setting. Oke. Okay. Enggak akan gua rubah karena enggak mau gua ngerubahnya. Terus Play Store ada ya? Oke, okay. Android banget ya? Android ya, betul. Lumayan ya, nggak jeda. Oke, jadi gimana Om? Kalau buat gue sih, ya overall gue puas gitu kan. Ya maksudnya gini loh, lo jangan berekspek lebih tinggi gitu dengan harga range harga segitu. Tapi buat gue dari mulai touchscreennya lumayan respon kok. Lumayan respon, udah support 4K, udah apa, ya overall bagus sih, ya, itu aja sih. Kemarin juga Om maunya yang di atas ini, kebetulan stok kita lagi habis. Betul, Om, betul ya. Nah, ya. Jadi ini Om pakai dulu yang ini. Temporary aja ya. Pas barang kita udah datang, bisa kita tuker lagi. Nah gitu. Itu asiknya gitu kan. Maksud gue sellernya juga asik, lo nggak sesuai ya temporary. Terus kita besok ya pasti juga. Lu juga pasti, ya gue paham lah, sama-sama pedagang kan. Lu pedagang, gue pedagang, pasti kan ya, kalau gue mau ganti, ya gue pasti gak mungkin ganti begitu aja gitu kan. Sama-sama lah, sama lah. Maksudnya, ya sama-sama enak aja lah gitu. Okay. Tapi buat gue overall, gue puas lah gitu, dengan range harga sekian. Oke teman-teman, kita udah kelar pasang nih. Jangan lupa kalau mau tahu video-video selanjutnya, bisa di subscribe di channel YouTube Gudang Head Unit. Dan jangan lupa juga nih, kalau yang mau order atau mau konsultasi dulu, bisa hubungin kita di nomor WA yang tertera, atau bisa masuk ke media sosial kita di TikTok, di Instagram, itu cari Navtech Car Audio, nanti di situ banyak video-video. Nah, terima kasih udah ngikutin kita, tonton terus channel kita, jangan lupa subscribe, like, sama komen. Thank you.